everyone, welcome back to our channel. Nah, perjalanan kita belum selesai. Ini kita lanjut lagi. Tadi kita habis nginep semalam di Banyuwangi dan sekarang kita udah mau lanjut ke Bali. Ini pertama kali aku road trip ya ke Bali. Jadi kita sekarang mau udah di map Waze-nya, aku udah lihat air lautnya. Jadi kita bakal naik ke kapal. Pertama kali nih aku naik kapal di sini untuk pakai mobil. Nyebrang. Bakal nyebrang. Naik ferry. Berapa lama sih naik ferry-nya? Setengah jam sampai 1 jam. Serius? Antrenya lumayan nantinya. Nah, abis itu baru nanti kita bakal turun dari mobil dan kita juga bakal kasih lihat kalian prosesnya, apakah kita dibutuhkan untuk memberi apa swab test kita dan lain-lain, dan protokol di sana kayak gimana. Kan banyak banget ya dari kalian yang pasti ingin ke Bali nih tapi bingung ketat nggak sih, gimana sih cara masuknya, gini. Aku bakal kasih lihat kalian. Dan ya, yeah, excited, our last stop, Bali. Bali. See you in Bali. See you. Nah, ini si papa lagi beli tiket online penyeberangan. Tuh, papa yuk, yang blokin. Tiket online yuk. Ini namanya online. Bu, beli tiket online, Bu. Orangnya 4, mobilnya 1. Gimana ngitungnya? Satu mobil itu isi 1 atau full bayarnya sama. Oh, sama. Nggih. Jadi yang dihitung kendaraannya. Nggih. Pinjam KTP-nya, Pak. Oh, KTP, Bu. Kita siapin KTP-nya. Ini online, Bu, ya? Iya. Tiketnya ya. Saya rekam buat itu kan ada webnya, Pak. Oh, ada webnya. Bisa kalau sendiri. Oh, gitu. Orang males, iya nih, saya orang-orang males nih, Bu. Bingung, baru pertama. Oh, jadi nih kita jual jasa buat pembelian tiket online. Ya, kita nggak usah download lagi, kita tinggal di KTP, diisiin data-datanya. Selesai. Nah, ini dia e-tiket kita, bla 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 bla. Jadi ini e-tiketnya, nanti kita bakal tukar di loketnya sama tiket beneran. Jadi ini di bawah tuh ada tulisan nama penumpang, Ugisi sama Rendra. Terus aku nanya, kok cuma satu doang penumpangnya, kan kita ada 4. Terus Rendra bilang, emang ini tuh satu tiket tuh untuk satu mobil. Ini harganya berapa tadi, Pak? Rp188.000 untuk per mobil ya, satu mobil. Yeah. It doesn't matter berapa orang, pokoknya satu mobil 188, walaupun mobil ada 10 orang ya, nempet-nempetan, pokoknya harganya 188.000. Benar. Nah, ini kita mau masuk. Enggak di dalam. Nih, kembali. Wajib membawa dan menunjukkan. Tuh, kembali katanya wajib dan menunjukkan swab test ya. Nih, Mas. Pak, nih tiketnya. Habis itu tangan ya. Ini tiket kita. Yeah. Nih. Nih. Harus selalu hand sanitizer. Ini sepi banget, gak ada mobil. Yeay, masuk. Yeay, ini dia, masuk. Dermaga 1, kita masuk. Hujan, guys. Tuh dia. Nih, ini decknya. Dan di situ, that bridge, itu tuh untuk orang masuk yang jalan kaki doang tuh. Ada orang jalan, itu yang gak pakai kendaraan. Dan di sini, yang pakai kendaraan. Kok gak ada orang sama sekali? Oh no. This horror ship. Gimana? Oh, kita emang jam berapa berangkat ya? Oh iya. Berangkatnya 2 jam lagi. Mana? Enggak, biasanya kalau berangkatnya 2 jam lagi gimana? Kita nunggu 2 jam. Tenang ya. Bismillah nih, naik ini yang paling bahaya pamannya. Oke. Iya. Yang paling depan jadinya. Kita mobil kedua, guys, yang masuk. Truk. Mobil pertama. Oh, sebelahnya truk kan kuat ada. Ya jangan di sebelah truk. Enggak, kita di sini nih. Kita paling depan. Yeay. Yeay. Ini berangkatnya jam berapa sih? Berangkatnya jam berapa? Berangkatnya sekitar jam 2. Oke. Oke, katanya berangkatnya sekitar jam 2, jadi setengah jam lagi itu dari sekarang. Dan kita mobil pertama yang masuk. Sebelah kita mulai apa nih, Pak? Oke, jadi ini kita udah jalan. Tuh dia, gak kerasa banget sih, dan kita gak harus turun, jadi kita di mobil aja. Perjalanan sekitar 45 menit sampai sejam. Diem aja di mobil, gak ngapa-ngapain.
terus sih, dan nggak kerasa banget ombaknya atau gerakannya, bener-bener yang kayak udah kayak karena hujan ya, karena hujan jadi katanya kata papa airnya tuh jadi flat doang gitu. Tapi enaknya nggak harus turun, jadi pas udah keluar dari bootnya langsung jalan lagi. Yeay, udah dibuka, udah mau turun ininya. Kita paling pertama guys, langsung turun. Here we go, we're stepping into Bali. Nyampe deh kita di Bali. Tuh dia, lihat itu, wow. Nah jadi tadi, ini papa lagi turun, tadi aku takut videoin. Si papa turun, tadi dicek, semuanya dicek. Katanya kita disuruh show KTP, terus papa turun. Katanya sih harusnya dua orang tua, dua adult harus turunkan ke dalam, terus kasih swab test kita. Tapi mereka kayak, papa kayak udah saya aja, istri saya gak usah. Ya udah jadi papa turun, istri bawa ke dalam, dia ke dalam, bawa swab test. Jadi kita kemarin tuh udah tes semuanya berempat kan. Bagian mana? Maju ke depan tante. Suami saya masih di dalam? Iya, nanti semuanya di terminal. Oh oke, okay. Tunggu tadi papa habis turun, jelasin dulu gimana tadi disuruh ngapain. Ya, tadi turun gitu bawa kertas hasil swab testnya. Udah gitu dilihat, ini kok fotokopi print-printan? Oh iya, saya di email. Ya udah, tapi nggak bawa handphone, mobil saya jauh. Terus saya kedipin aja mbak yang, mbak. Ya udah kasihin deh, cap aja deh, tapi lain kali harus dibawa ya pak. Oke pak. Oh coba tunjukin doang, cepet gitu ya, rame nggak di dalam? Rame, polisinya galak. Ambil dulu pak handphonenya. Ya udah, gue kedipin aja mbak, mbak. Mbaknya baik banget, bener, serius. Jadi tunjukin kertas aja di dalam. Pakai station gitu atau gimana? Iya, pakai pos gitu, pakai. Ada posnya. Tapi lain kali jangan ya pak. Ini kalau udah cap ini papa udah aman. Oke, mbak. Kedipin lagi. Genit. Tapi udah gampang gitu doang. Tapi cuma ada disuruh kasih KTP masuk ke dalam. Udah deh. Easy, we're officially in Bali. Wow. Oke, jadi kita baru nyampe ke villanya. Ini aku nginep di namanya Kayon Jungle Resort. Ini udah malam, jadi agak mungkin gak kelihatan ya view-nya. Tapi aku mau kasih lihat bentar kalian villanya. Karena belum berantakan, jadi masih cantik. Jadi ini aku nginepnya tuh di Ubud, di daerah Ubud. Untuk 2 malam. Jadi ini adalah resort, pilih yang villanya ada kayak kolam berenangnya sendiri gitu. Jadi ini kita masuknya, this is what we see. Ini ada showernya. Terus di sini ada a small pool. Terus ini bakal kan kalau di Ubud kan lebih kayak ke pohon-pohon nature gitu kan ya. Jadi ini pemandangannya tuh kayak hutan-hutan, dan ini kita ada balkoninya juga di sini. Nah, ini dia. Tuh. Nah, habis itu ini kamarnya. Nih, ini kamar kita. Dan ini kita ada balkoni yang cukup besar. Tuh. Dan kita ada extra bed. And then this is kamar mandinya nih. Kita ada a really really huge bathtub yang ngeliatin pemandangan jungle-nya. Kalau misalnya lagi siang-siang terang kan kelihatan ya. Kita lagi kayak di tengah hutan. Dan ini kita ada sink-nya juga di sini. Hai. Dan ini aku suka banget nih, di sini kita ada bath, ininya, showernya. Showernya kayak di luar tapi masih di dalam sebenarnya tuh. Ini shower dan toiletnya. And that's me, hello. Tuh, cantik ya. Nanti aku bakal kasih lihat ke kalian suasananya kalau lagi siang hari, biar terang. Dan kalian juga bisa ngeliat pemandangannya sebagus apa sih di sini. Nih, dia tuh, cantik ya. Tadi aku agak nggak underestimate hotel, aku kayak apa sih, jelek banget aku. Oke, baik, kita mau tidur. Good morning everyone. Ini kita udah bangun pagi lagi after a long night sleep, dan sekarang kita lagi makan pagi di kolam berenang, floaty breakfast namanya ya. Jadi lagi makan pagi sambil ada pemandangan. Nah, jadi ini dia pemandangan dari pagi hari. Kamarnya udah agak berantakan, tapi ini dia nih situasi. Ini ya nih, seperti ini katanya. Jadi katanya tuh hutan semua di depan kita. Nah, ini dia. Woo. Tuh dia. Nah, ini lagi foto-foto.
gitu. Ini dia villanya, bagus ya guys. Tuh. Hai Ma. Hai. Kita mau makan dulu. Oke, tadi kita udah selesai berenang-berenang, udah selesai breakfast. Kita sekarang mau on the way yoga. Ada jetty-nya juga. Kita nih, ada waterfall. Apa kabar? Ada home theater. Sekarang kita mau yoga, jam 2 siang. Aduh, gatuh. Kita mau yoga, mereka yoga kedua kali hari ini. Karena tadi pagi aku gak ikut, karena aku lebih mending tidur ya. Yoga jam 7 pagi. Jadinya aku yoganya sekarang aja. Guys, tangganya banyak banget nih. Dari villa kita ke main lobby. Yoganya di mana? Hah? Oh, ke tempat yoga. So this is the yoga place. It's pretty. Wow. Tuh pemandangannya. Dan ini tempat yoganya. Tuh. Where do I put my shoes? Okay, if you guys look over there, itu tuh ada kolam berenang publiknya. Terus ini tuh gak kayak lobby. Main lobby, main poolnya tuh di sana. Nanti kita bakal check that out juga ya. Tuh. Ini dia. Ini tempatnya, tempat yoganya lebih gede daripada yang di kita di Borobudur ya. Nih. Tuh, lihat guys di atas. Bagus ya. Ini emang kita bersama keluarga sehat namanya nih, beneran. Nah, ini udah di set up yoga mats-nya. Seems like we're the only one that's yogoing right now. Ngantuk, Bo. Aso ya anginnya ya. Aso. Nih ada kolam benangnya di bawah. Tuh banyak ya. Sampai sana tuh, sampai sana. Sini. Tuh. Wow. Nah sekarang kita on the way ke, mulai ke lobbynya ya. Lobby kolam berenangnya. Ini lagi hujan sebenarnya, basah. Wow, ada hot tub. Cantik ya lobbynya nih. Ini kolam berenangnya, bagus ya. Situ lobbynya di atas. Sini kolam berenang pertama ada di sini. Nanti di bawah juga ada kolam berenang lagi. Nanti di bawah juga ada kolam berenang lagi. Tapi pemandangannya bagus banget tuh. Tuh. Kita mau ganti baju ke baju berenang ke toilet nih. Ini juga di bawah lantai sini ada kolam berenang lagi kan? Ini kolam berenang lagi di bawah guys. Tuh di situ tuh. Ya kan? Ya, kita udah ganti baju. Sekarang kita mau masuk ke hot tub-nya. Lagi nggak terlalu rame, ada kolam berenangnya banyak banget. Ini aku lagi di hot tub sekarang. Di bawah kan ada 3 kolam berenang lagi kan. Nah jadi bagus banget sih menurut aku. Layout hotelnya juga keren banget. Terus pemandangannya juga nature, pohon-pohon semua keren banget. Jadi kalau misalnya kalian ke Ubud, jangan lupa untuk nyobain Kayun Jungle Resort. Karena ada yang dua nih, ada yang Kayun Jungle Resort, itu yang ini. Dan juga ada yang Kayun Resort doang. Yang ini tuh lebih baru, lebih bagus, villanya lebih banyak. Kalau yang resort doang tuh villanya gak sebanyak ini. Kalau ini villanya ada berapa? 18 ya? Apa sih? Villanya ada kayak? Ada 18. Yang di sini villanya 18. Kalau yang di resort aja, villanya cuma ada 2. 2 doang. Jadi, check out Kayun Jungle Resort! 8:01 PM. Hi guys, ini aku lagi berenang di villaku sama teman-temanku. Nah ini Faro, kalian udah pernah ketemu Faro kan? Ya. Halo, ini Patrizky. Hai, gila banget kali ya. gue diem aja. Hai Ge. Hai. Halo followers Kania. Nih katanya kalau ada yang mau hit up Patrizky boleh banget nih. Instagramnya di bawah sini nggak ya, salah ya? Hai. Soalnya burung banget kameranya. Mau gue videoin lo gak? Gak apa, gak usah. Jangan deh, gue malu, bye. Tomorrow for sure. Good morning guys. It's the second day of us staying di Jungle Resort. Sekarang kita lagi mau spa bareng. Apa sih kita mau ngapain sih?
Jacuzzi sama sauna. Jacuzzi sama sauna. Katanya if we stay here, kalau misalnya kalian nginep di sini, kalian bakal dapat free jacuzzi and sauna. And this is the spa. Oke, mari kita ke bawah. Ih, cantik. Ini kamar spanya. Terus bathtubnya ngeliatin keluar. Pemandangan bagus banget. Terus juga ada showernya. Cantik deh. Yuk, spa lagi yuk. Oh, ada juga mani pedi. Tuh. No, not this. This one. Oh, really? Ini untuk mani pedi ya, Mbak? Oh, ini mani pedinya di luar gini. Bagus banget. Di sini serba nature banget ya. Tuh. Tadi pagi kita udah makan breakfast lagi di pool. Terus mereka udah yoga dan kalau aku sih tadi pagi tidur seperti biasa. Terus makanya sekarang mau enjoy our last day di resort ini sebelum kita berangkat ke resort yang lain. Wow. Nih hot tubnya, jacuzzinya. Lagi mandi. Batu gunung langsung dibelah. Oh serius? Batu gunung. Iya, kalau udah nanti itu dibelah. I love my Bali glow. Yeah. Nah sekarang kita mau lihat saunanya. Nih saunanya. Halo. Lah, hai. Halo. Ini dia saunanya. Dah bye, panas. Katanya kata mama kita jangan saunaan karena kan kita pakai bulu mata kan, bulu mata palsu. Nanti copot katanya kena uap. Uap panas. Uap panas. Nanti copot katanya. Kan beauty comes first ya, walaupun aku sebenarnya agak mau sauna sih jujur, tapi ya udah, daripada bulu matanya bolong-bolong kan enggak lucu. Oke, jadi ini aku baru kasih lihat kalian lobbynya sekarang karena kemarin pas kita datang itu kita datangnya malam. Jadi ini lobbynya. Tuh bagus kan? Nih. Jadi ini aku nge-shootnya kebalik. Nah, terus di kita dari lobbynya tuh langsung ngelihat pemandangan keluar. Nah, terus as you can see ini kolam berenang kan tadi aku bilang ini ada kolam berenangnya ada 3 layer, 1 bawahnya lagi ada 2, bawahnya lagi ada 3. Nah, bagus ya. Sekarang kita lanjut ke villa atau hotel resort berikutnya. Ini kita nginep di Anantara di lokasi Uluwatu. Okay, so we're checking in. Dan ini lobbynya. Kalau ini temanya lebih modern ya. Kalau yang kemarin kan lebih kayak jungle. Yang namanya juga kayak jungle resort, tapi ini lebih modern. Nah, lihat ini. Langsung melihat ke laut. Jadi di sini kita bakal nginep di villa. Di villanya ada kolam berenang kayak kemarin juga. Tapi di sini kalau kemarin kan pemandangannya jungle kan, jungle lagi. Pemandangannya apa namanya? Hutan maksudnya. Sekarang laut. Pemandangan sekarang laut. Jadi depan kolam berenang kita nanti di villa kita kolam berenang private ada laut deh. Hai, aku kemarin lupa untuk bikin closing videonya. Jadi ini aku sebenarnya sekarang udah nyampe Jakarta lagi, as you can see. Udah sampai potong rambut dan warnain rambut ya. Jadi thank you everyone for watching. Banyak banget yang nanya dari kalian, Kak, kapan balik ke Seattle? Gini-gini gak sabar nonton vlognya Seattle. Bentar lagi, dari hari ini tuh 2-3 minggu lagi nih sebenarnya. Jadi aku tuh ada flight balik 3 Maret. Tapi doain flightnya nggak di cancel karena udah beberapa kali di cancel jadi harus di schedule. Jadi kita berharap kali ini nggak di cancel jadi aku bisa cepet-cepet balik ke sana dan bikin konten di Seattle lagi yang seperti kalian minta. So for the meantime, enjoy my Jakarta vlogs, keep up with my Jakarta vlogs, and yeah, thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and comment. I'll see you guys in my next video. Give me flavor, not just flavor, what's your flavor?